besok sebelum kita setorin, kita nyari sumbangan lagi. Iyalah, Din, aku setuju biar dapatnya lebih banyak. Betul, ntar kan kita dapat bagian. Mansur, kerjanya ikhlas gak sih? Mintanya bagian mulu, bagian mulu, bagian mulu. Otaknya apaan sih, Sur? Aha! Mau kemana nanti Aladin? Mau pulang lah, Bang Lahap. Aduh, aneh tuh Lalit. Udah tahu ente mau pulang pakai nanya lagi. Aduh, maksud aneh, ente kagak bisa pulang. Ente kagak bisa lolos di tangan aneh. Iya. Jadi Bang Lahap mau nangkep Aladin nih? Ya, ente ikutan tuh Lalit juga. Sungguh bodoh. Aduh, tujuan aneh cuma satu dalam hidup ini. Nangkep ente Aladin. Ingin mendapatkan lampu wasiat. Mau gampang nangkep Aladin, Bang Lahap? Wah, ada caranya, Bang. Boleh juga tuh. Gimana caranya? Ambilin kayu, Min. Ini Bang Lahap, ambil. Kayu itu pegang, terus lototin. Sebut nama Aladin sampai 3 kali. Ya. Boleh juga nih. Aladin! 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 Udah Aladin! Kemana itu bocah? Aduh! Terlaluan aja Aladin! Aduh! Aduh! Aneh dikadalin! Aneh dikadalin! Sama bocah ingusan! Sungguh memalukan! Menyebalkan! Aduh! Aladin! Aladin! Aneh gedek! Aneh gedek sama aja Aladin! Aduh, aduh, aduh. Duh, kebelet. Duh, iya, Bu. Buang oleh bekas dulu, ah. Iya. Aduh! Perasaan, ini pintu tadi kebuka deh. Kok ketutup sih? Aneh nih. Hehehe. Mantap, lega. Aku buka sendiri. Pipisnya gak jadi deh, di-cancel aja. Bagi nape? Buat beli petasan. Wah, sumbangannya banyak juga, sayang. Alhamdulillah, banyak juga dapetnya. Iya, alhamdulillah. Tapi kok Aladin gak minta sumbangan ke ibu sih? Oh, jadi ibu mau nyumbang juga? Ih, mau dong ibu. Masa cuma orang lain aja yang dapat pahala? Ibu juga pengen dapat pahala dong. Nih, ibu nyumbang ya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Tapi dikit ya, Al ya. Jazah, kumullah khairul kasir. Aduh, sahur makanannya apaan ya? Enaknya kolak curut. Masa ane makan ente sih? Ente sentimen sih? Sentimen, sentimen. Barangan aja. Situ yang sentimen. Masalah buat gue, ha? Lagian pakai nanya-nanya sahur makan apaan. Iya, mending puasa. Puasa aja kayak anak sekolah suka bolos. Aneh, bukan bolos, sorry ya. Cuma cuti. Beda. Cuti, enak kuliah aja. Wah, ajak gelut gue, ajak gelut gue. Astagfirullahaladzim. Siapa sih yang lempar bantal? Pasti kamu ya, Al. Ayo ngaku. Bukan, Kak, tapi Bang. Shh. Bang apaan? Bang Kotan nih, dia Bang Kotan. Nih. Enak aja. Sial 2 kali ini mah. Aneh nih rumah. Din, nanti uang udah beliin baju lebaran loh. Iya enggak?
Yoi, bos. Ah, yang benar. Bu, ntar uang ibu sumbangin gak bakalan nyampe, bu, ke kaum duafanya. Iya, percaya deh sama kita. Iya, iya enggak? Yoi, bos. Abu CS. Tapi ibu lebih percaya sama Aladin kok. Ce. Si Soto ya. Aladin keliling lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, kok lu apes dulu sih? Mungkin lu gak bisa kali bos jadi anak bengal. Terus jadi apa dong? Tahu gak ya? Superhero. Gua aja lo kalau lu gak kasih tau. Aduh. Mal. Terus lu. Mau gua pecat sekarang. Enggak bos. Ciluk mbak, bakekok. Kali ini misi aneh pasti sukses. Karena enggak ada yang tahu kalau aneh masuk dalam tong. Seratus. Alhamdulillah ya, misi pertama kita udah selesai. Iya, Yasmin. Iya, Yasmin. Wey, aku ada 600-an deh. Kang Bos, perasaan Bang Jin gak enak nih. Namanya ada apa, Bang Jin? Biasa, Tuan Bos. Ada tamu tak diundang. Nongol, huh? Tenang aja, Tuan Bos. Bang Jin kerjain ya. Udah, diem ah. Kita ada menyadari. Nggak boleh main petasan, ya. Ntar jadinya kayak lahap. Sial banget, aneh. Sial! Cilok, mbak. Bakekok. Emang enak. Rubi. Cepetan, Kak. Aduh. Iya, Bu. Ini juga ada cepet. Tapi gimana dong, kecepatan Medina cuma segini doang. Aduh, kasihan kakak cantik kerja sendirian nih. Banyak banget lagi nih. Aneh bantuin, ha? Hehehe. Yang kira menjadi ada? Selesai. Berhubung! Kok udah rapi semua? Siapa yang ngerjain, Kak? Mustafi. Bu, ibu yang selesain ya? Kok ibu yang nyelesain sih? Dari tadi juga ibu ngerjain ini. Nggak kesana-sana kok. Tapi kok... Siapa ya? Udah keisi juga, Bu. Aneh nih. Udah nggak usah dipikirin. Ayo. Orang seperti biasa. Saku Mustafa yang selalu membantu. Tehnya, tehnya, tehnya. Saat kita beraksi, Mir. Yuk, Imus. Duh, kenapa lain pegang-pegang perut? Pak, pak, bu, sini. Nggak pernah ngantel, coba udah ambil sono. Ya, buat makanan sahur. Kasih ya, dek. Sama sih dari gua. Udah, siapa aja duluan nih. Bos, pasti bentar lagi si Aladin bakalan dimarahin sama tuh orang tunawisma. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya, semuanya berjalan lancar.
Iya, Sur. Iya, Sur. Aduh, kok perut gue jadi sakit ya? Mules. Aduh, perut gue juga mules ini. Ini jangan-jangan makanan basi nih yang dikasih ini. Kurang ngajar. Mau cari popularitas. Jangan ngeracunin kita dong. Eh, panitia. Sini lo semua. Maksud bapak apa sih, Pak? Ini. Lu kasih makanan basi. Bikin kita mules semua ini. Sepulisim. Astagfirullahaladzim, Pak. Gak mungkin lah makanan kami basi. Emangnya Bapak udah kami kasih makanan? Udah, ini buktinya! Yah, Pak, itu bukan punya kita. Dusnya aja beda. Nih, lihat nih, dus punya kita. Alah, ngeles lo. Bos, ngomong-ngomong, kita dosa nggak? Ya enggak lah, kan kita niatnya bercanda. Bukan ngajain mereka. Ya nggak, Ben? Ya iya, Bos. Berarti dosanya juga bercanda dong, Bos. Iya, tuh lo tau. Tenang-tenang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita selesaikan masalah ini dengan baik. Eh, jangan banyak basa-basi deh. Pasti ini perbuatannya Abu Gosok nih, Tuan Bos. Anu dong, sabaran pengen ngajar deh. Dan Pancit, sekarang mendingan selesaikan dulu masalah ini. Tenang aja, Tuan Bos. Ayo kita serang. Hah? Kenapa main serang-serangan? Yang ada menjadi tidak. Begini kan, Nenek? Rukun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Nah, ini Pak, makanan gantinya. Ini makanan dari kita. Makasih ya, Dek. Iya. Makasih ya, Dek. Makasih, Dek. Alhamdulillah. Loh, kok gak jadi dimarahin? Wah, iya nih, Bos. Jangan-jangan ada apa-apanya nih. Iya nih. Wah, Bos. Jangan-jangan malah kita yang apes nih. Bisa jadi, Dul. Waduh, jangan-jangan kita nih yang kena apes. Tuh dia tuh, penjahat tengiknya. Yang tidak menjadi. Satu, dua, tiga. Hilang. Ikutan. Waduh. Kok kita di sisi? Nah, itu dia anak yang ngasih makanan basi ke kita. Dia tuh. Aduh, ketahuan deh. Ketahuan deh, Bos. Astagfirullahaladzim. Abu Amir Abdul. Masya Allah. Iya, Pak. Dia bukan panitia. Dia nggak ikut panitia kami. Waduh, ketahuan deh. Bukan. Kita bukan yang ngasih racun, bukan. Sur, nggak boleh gitu, Sur. Biarin aja, Al. Biar dia kapok. Aduh. Sur, orang muslim itu nggak boleh dendam. Betul itu, Sur. Seseorang itu dalam ajaran Islam tidak dianjurkan untuk membalas dendam oleh Rasulullah SAW. Dan memaafkanlah jalan yang paling tepat. Eh, tadi lo kan sengaja ngasih makan basi ke kita. Ampun, Pak. Kita disuruh Bos Abu. Ah, Allah, saya tahu lo bukan gua. Sebagai ganjarannya, lo mesti habisin ini nasi basi. Kabur! Hei, mau kemana kalian? Aduh! Kabur! Udah selesai, Bu. Kok dihabisin sih makanannya? Udah kenyang. Jangan dibiasain buang-buang makanan. Mubazir. Al-mubadiru ikhwanu syaiton. Tuh, tanya Aladin. Ya kan, Al? Betul itu, Kak. Mubazir itu adalah bagian sifat setan. Tuh. Masa adanya lebih tahu sih daripada kakaknya? Cepat habisin. Ya, ya deh. Nih, aku makan lagi. Alhamdulillah. Bu, Kak Aladin. Kak, mau sholat dulu ya, pengen sholat subuh. Ya udah, hati-hati ya, sayang ya. Tahan dulu dong, Ibu. Pak.
Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat tuh, ada Aladin. Oh iya. Siram ya. Eh, kita nunggu pasang. Thank you.